jalannya mah nungkik gini mah ya. Ya kan mah? Iya, sanggup enggak mobil. Sanggup lah, kalau enggak sanggup balik ya ke showroom ini. Tapi ini depan lampu aja nih. Ini kenapa, Pak? Ini apa? Nah, apa oh, ini dia pohon edelweiss itu ya. Bunganya mah ya. Nggak berani aku sih mah kaca itu mah jalan aja terus sana sana ih takut dia Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau ke tempat wisata di daerah Gunung Bromo, yaitu Taman Edelweiss. Titik awal kita dari Kota Malang melewati Singosari, Lawang, Purwodadi, Nongko Jajar, yang terkenal jalanannya sangat curam. Oke, saksikan terus perjalanannya ya teman-teman. Kamu mau ngapain?
kamera kecil ya. Begitu set kamera itu. Di mana masih ada ngepot. Gue baca sekarang makin sini dahulu. Tapi kenapa ditambah 5 daripada 5? Itu ngepot lagi kan ya. Lagi enak ada ya. Kiri kanan, ku lihat saja. Banyak, oh jangan marah. Ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Nih, gua ngambil dulu. Sini aja lah. Dari sini Pak jalannya Pak ya. Saya dari situ awas Mas. Pak dulu nanti antret ya. Di motor. Pengen ke situ. Pak jangan tadi. Enggak usah Pak, nanti aja. Enggak usah, nanti aja lah. Ini dia rumah. Ya.
Okay.
berarti. Oh, berarti jalannya mana? Oh, ini berarti nangke belok kanan, Pak. Oh, ngene, belok kanan, Pak. Oke. Nonton, Pak. Terus puterin mana? Oh, mau ke Bromo nyewa jeep berapa, Mas? Nyewa jeep murah-murah aja. Berapa? 500. Ya. Nanti kita enggak ke Bromo. Oh. Lagi enggak. Nanya dulu ya, Kak. Itu berapa orang tuh, Mas? 6 orang. 6 orang. Dicatat aja nama saya. Oh, sini ada kartu nama, sini. Catat aja nomornya, Pak. Info-nya, Pak. Barangkali pengen nanya. Ini enak. Berapa nomor? 082 232. Kalau dijemput, Mas, Malang Kota? Iya, bisa. Berapa, Mas? 1 juta. 1 juta? Muat berapa orang tuh? 6 orang. Kalau yang lebih dari 6, berapa maksimal? Ya, anu, jeep yang long itu, Pak. Long berapa? Long 1.200.000 Oh, 1.200.000. 082 232 519. 598. 598. Mas Wendy namanya. Wendy? Iya. Ke Bromo berapa kilo lagi nih? Kalau 18 kilo lagi ya. Oke. Nanti kalau ada rencana spawning. Oke, siap. Ya. Tapi nanti kalau tunggu bawa keluarga aja lah. Kalau kami sih udah pernah sih. Orang untuk keluarga dari mana gitu. Mas, makasih banyak, Mas ya. Siap, siap. Makasih, Mas. Yuk, ini apa nih? Orang
Ini dia teman-teman, Taman Edelweiss-nya kita udah sampai. Tiket masuknya cuma 10.000 per orang loh teman-teman. Nanti bisa ditukarkan dengan minuman. Jalan. Mah, berani ke sana, Mah? Bawa. Dari mana jalan, eh? Tuh. Ada kaca itu. Turunnya dari mana, Mah? Oh, dari bawah. Dari sini, ya. Wah, gak berani aku sih, Mah. Kaca itu, Mah. Banyak gak berani sih, Dik. Waktu di kaca-kaca itu, Dik. Dedek. Foto, selfie lah, selfie. Oh, jalan aja terus-terus, sana-sana. Ih, takut dia. Jalan lah. Nah, oke. 1, 2, 3. Nah, di sini juga tersedia makanan dan minuman yang harganya relatif terjangkau loh teman-teman. Tinggal pilih sesuai dengan selera.
Oh, ini dia pohon edelweiss itu ya. Bunganya, May. Ini kan, Mas? Bibitnya edelweiss ini kan? Jadinya ini dia ya kalau jadi bunganya ya. Iya. Itu kan beda jenis, Pak. Oh, beda jenis ini. Itu jenis Longifolia. Oh, Longifolia. Kalau yang ini visida ini. Kalau itu lagi visida. Apa, Mas, tadi? Visida. Visida ya. Kalau yang ini Javanica, itu Longifolia ada yang visida. Oh, gitu. Ya. Oh, gitu. Gitu ya. Itu yang tinggi-tinggi ini Longifolia. Kalau yang Longifolia ini bunganya kecil-kecil. Kalau yang Javanica ini lebih besar bunganya. Ini dilindungi undang-undang khusus kalau yang Javanica. Oh, dilindungi undang-undang ya. Tapi Mas, ini kalau ditanam di tempat biasa nggak bisa, Mas ya, di dataran rendah ya? Minimal 500 meter di atas. Oh, nggak bisa bawa pulang berarti. Bawa hasilnya aja, bunganya aja. Iya. Kalau misalnya nyoba-nyoba, nggak apa-apa. Iya, siap. Mas, makasih, Mas ya. Iya,